Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Topik Kebalik, podcast short clips, chit-chat, tips and trick channel. Topik Kebalik, jangan dibenerin ya. Halo, welcome back to Topik Kebalik. Gue pengen coba ngasih satu tips tentang text replacement. Jelas caranya kayak gini. Kita cari text replacement yang ada di general keyboard kalau di gua. Para ini dia. Kita bikin satu. Misalkan gua bikin biasanya apa sih teks-teks yang panjang yang sering kita kirim berulang tuh. Oke, contohnya nomor rekening BCA. Shortcut-nya di sini. Nomor rekening BCA. Nah, pasnya lo isi misalkan nomor rekening lo berapa? 5267XX. Terus lo save. Jadi di sini ada norek BCA. Jadi kalau nanti lo ketik norek BCA, yang keluar adalah nomor partnya ini. 5267XXX. Contohnya kayak gitu. Kalau seandainya gua coba kirim message, gua ketik di sini norek BCA. Nah, ini dia muncul. Tut. Oke. Jadi ini text replacement ini bisa lo pakai kalau lo biasa menggunakan kata kalimat yang panjang berulang yang suka lo pakai. Jadi lo bisa singkat, misalkan lo bisa norek BCA atau apalah. Gitu. Simple, bisa lo pakai. Thank you.